Soalan seterusnya, kita tengah buang air besar tanpa menudung kepala. Orang tua khabar tak tutup kepala, syaitan berak atas kepala kita. Jawabnya, tidak ada nas yang menyebut seperti itu. Ini adalah sebutan salafus soleh sahaja. Orang dulu-dulu yang menganjurkan supaya kita menutup kepala. Hukum menutup kepala ini berlaku khilaf di kalangan ulama ketika qadha al-hajat. Nah, walaupun tidak ada sebarang nas yang menyebut Nabi suruh tutup kepala, amalan ini ada diamalkan oleh sahabat radhiyallahu anhu sahaja. Nah, jadi tak usah balah bab tutup kepala. Ulama nak anjurkan atau galakkan sunat, bukan wajib. Faham? Jadi sunat tutup kepala bila kita masuk ke dalam tandas. Dah kalau tak sunat, kalau kita tak mau tutup kok, tak ada masalah. Macam baca kunut subuh, sunat abad. Dah tak mau baca, sah tak mayang? Sah juga.